Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdah min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahi al-alihil azim. 176 175. Dan janganlah situ, bawah 175 ya. Dan janganlah engkau memberi nasihat kepada mereka selagi engkau belum melihat pada mereka tanda-tanda akan menerima nasihat. Jawi 185 ya. 185. Jawi 185, Rumi 175. Qala al-musannif al-ustaz al-marhum Syekh al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini wa tarjamaha al-ustaz Fahmi Zamzam hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Katanya, dan janganlah engkau memberi nasihat kepada mereka. Ini siapa mereka ni? Iaitu orang yang engkau kenali tapi bukanlah yang akrab, bukanlah yang hampir dengan engkau. Kita kenal tapi dia bukanlah rapat, ya, bukanlah rapat. Jadi adalah benda yang kita tengok yang maknanya tidak, ya, tidak kena. Ada benda yang kita tengok tak kena tapi kita ni belum rapat, belum ada jambatan. Ya, belum ada jambatan yang memungkinkan mereka menyeberang. Ya, kita tak ada jambatan, jadi kita mengharapkan perubahan macam mana, sedangkan jambatannya tak ada. Ya, jambatannya tak ada, jadi mesti ada jambatan baru lah kita mengharapkan perubahan-perubahan. Ha, jadi kita ni nak bagi juga nasihat, sedangkan mereka belum lihat, belum ada tanda-tanda yang mereka itu akan menerima nasihat. Belum mereka membuka pintu hatinya, belum mereka bersedia untuk menjadi pendengar yang setia, belum kelihatan yang mereka memberikan kita kepercayaan. Sebab sebenarnya kita nak bicara biarlah daripada hati ke hati, ya, kita nak bicara biarlah daripada hati ke hati. Maknanya bukan sekadar bicara, ya, bukan sekadar bicara, tapi dalam ilmu tasawuf ini biarlah maknanya bendanya daripada hati sampai ke hati, ya, daripada hati sampai ke hati, bukan sekadar daripada hati sampai ke telinga ataupun sekadar daripada mulut ke telinga je, tak. Ya, dalam ilmu tasawuf ni kita melihat persediaan hati, persediaan jiwa orang yang kita nak bagi pandangan dan nasihat itu, ya, supaya biarlah ianya daripada, datangnya daripada hati dan sampai ke hati. Ya. Kalau tidak, mereka akan menolak nasihat. Ya, kita akhirnya melakukan, kita melakukan barangkali sesuatu yang dari sudut, ya, dari sudut tasawufnya, ya tak? Waalaikumsalam. Ya, dari sudut tasawufnya, ya, dari sudut tasawufnya bahawa kita tidak boleh ada perasaan kecewa, ya tak? Tak boleh ada perasaan kecewa. Jadi dengan sebab itulah supaya, ya tak, supaya kita tidak meletakkan natijah itu adalah di tangan kita daripada sembang dan cakap kita itu. Ya, kita jangan letak natijah orang itu akan berubah dengan cakap kita. Dah. Ya. Kita kena letak perubahan itu di tangan Allah. Innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Hanya senya kamu tu nak kena bagi peringatan, muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak menguasai hati manusia. Ya tak? Kamu tidak menguasai hati manusia. Tapi mencari jalan supaya hati kita bertaut dengan Allah, dan kemudian kita tautkan hati dia dengan Allah. Ha, jadi maknanya pertautan hati kita dengan Allah
dan pertautan hatinya dengan Allah, barulah dia akan menjadi, ya tak? Barulah dia akan menjadi. Jadi nak mencari jalan bagaimana menyediakan premis untuk hatinya bertaut dengan Allah. Ya, kalau belum lagi hatinya masih liar, ya, mereka menolak nasihat dan kamu jadi bermusuh pula dengannya. Bedanya kita bukan ada nak bermusuh. Kita ni melihat mereka dengan pandangan belas kasihan. Ya, kita tidak melihat mereka dengan pandangan hakim, qadi yang sekadar nak menghukum. Tapi kita melihat mereka bagaikan doktor yang merawat pesakit. Ya, dengan perasaan belas kasihan, kita berdepan dengan manusia, bukan dengan keadaan yang ingin mencari musuh. Ya. Ini maknanya kita kata bagaimana tingginya harapan, ya, tingginya harapan ilmu tasawuf ini, ya, tingginya harapan ilmu tasawuf. Dan jikalau mereka salah faham di dalam suatu masalah, sedangkan mereka tidak mahu belajar daripada kamu, maka jangan engkau ajarkan akan mereka. Dia hatinya liar bagaikan kuda tunggangan, ya, bagaikan kuda yang masih liar, jangan ditunggang. Ya tak? Jangan ditunggang. Apa caranya, apa jalannya, ya, supaya makna dapat menjinakkan hati-hatinya. Sebab itulah makanya kita kata bahawa tidak lepas lidah kita daripada berzikir, tidak lepas lidah kita daripada mengingati Allah. Waktu kita menyampaikan tu, ya, waktu kita menyampaikan nasihat ke, tak lepas hati kita daripada berdoa, tak lepas hati kita daripada lidah kita daripada berzikir, ya tak? Dengan harapan dia akan mau menerima dan membuat perubahan, ya. Jadi akan dikatakan di situ bahawa jangan engkau ajar akan mereka kerana mereka akan mengambil ilmu daripadamu. Ini orang yang tak ada persediaan jiwa ni, ya, yang kita silap langkah boleh menjadi musuh pada kita ni, ya tak? Yang jiwanya belum disediakan lagi, ya tak? Jadi kalau kamu ajar juga, dia akan ambil ilmu daripada kamu, kemudiannya mereka akan jadi musuh kamu. Dicari jalan untuk nak jatuhkan dan nak mencela dan nak menitik, ya, maknanya kita apa juga, sebab selamanya dia bukan terima dengan ikhlas pun, ya, selamanya dia mencari cacat cela kita. Ada sedikit ilmu, digunakannya ilmu itu untuk menjatuhkan. Ya. Kita tengok contoh mudahlah bagaimana adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kalau tengok kata-kata, kalau dilihatkan latar belakang kisahnya, ya, mereka memang sudah berhasad dengki dan sudah berkomplot. Sila Ustaz, cikgu. Sudah berkomplot untuk membunuh Yusuf alaihissalam. Nasib baiklah ada pandangan minoriti, pandangan seorang. Qala qailum minhum, ya, la taqtulu Yusuf. Ada seorang daripada yang 10 tu, ada seorang 1 per 10 kata, la taqtulu Yusuf. Ya tak? Janganlah bunuh Yusuf tu. Ya, janganlah bunuh Yusuf itu. Baik. Jadi kita kata bahawa dalam usaha mereka untuk melaksanakan komplot jahat tu, bukankah ayahnya kata, aku tak benar kan kamu pergi bawa Usop ni main. Sekarang kamu berlari, kamu tinggalkan dia. Sekarang kamu sibuk, ya, kamu leka, akhirnya dia kena makan di serigala. Ha. Dia anak-anak dia tu ngambil poin yang itu tu, kena makan di serigala. Ha. Dia maknanya dia menerima ilmu daripada Nabi Yaakob, tapi bukan dengan ikhlas untuk buat jahat. Terima ilmu untuk buat jahat. itu poinnya. Kalau begitu kita ambil yang itu, ya. Yang ayah takut itulah. Yang ayah takut Usop akan dimakan serigala. Itu kita jadikan sebagai premis komplot kita. Ya tak? Apa caranya kita buat hujah itu jelah. Jadi ilmu Nabi Yaakob tu yang katakan aku risau kamu asyik main nanti.
yang kau tinggikan dia, dan kemudian sudahnya dia dimakan di serigala di tengah-tengah padang pasir tu. Serigala padang pasir, ya tak? Jadi demo di situ, dia kata, ya, maknanya orang ini belum ada kesediaan untuk menerima nasihat, orang ini belum ada kesediaan untuk menerima ilmu. Kamu bagi juga ilmu, akhirnya ilmu itu bukan bukan memperbaiki, tapi ilmu itulah dia jadikan modal untuk dia melakukan kejahatan dan mengiyakan apa kejahatan-kejahatan dia. Ya tak? Jadi dengan sebab itulah dia mengambil poin itu untuk maknanya dijadikan sebagai maknanya bicara bagi menutup kesalahan-kesalahan jenayah-jenayah yang mereka lakukan. Ya. Jadi begitu, ya, jadi begitu. Ya, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah ada kekurangan pada Nabi Yaakob, tidak. Tapi Nabi Yaakob, ya, Nabi Yaakob merasai, dia dapat merasa bahawa adik-beradik Usop ini, yang tua ni, tak senang dengan Usop. Ya tak? Apa juga cara sebenarnya, tak ada keikhlasannya sebenarnya daripada permainan ataupun daripada persiaran ya, bersiar-siar itu. Tak ada keikhlasannya. Ya. Dan Nabi Yusuf, Nabi Yaakob hanya berkata, fasabrun jamil, sabar jualah yang selayaknya. Ya tak? Kecuali jika salah faham ini membawa mereka kepada melakukan maksiat dengan sebab jahil. Jadi maknanya di situ kita kata bahawa kita sebenarnya asalnya jangan kita sampaikan ilmu dalam keadaan dia belum ada persediaan. Kita kena bina jambatan dahulu, kita kena tautkan dia dengan Allah dahulu, ya tak? Kita kena menangi hatinya dahulu sebelum kita memberi dia ilmu. Kalau tidak, kalau kita tak menangi hati, tidak bina jambatan, nanti akhirnya ilmu itu menjadi musuh. Oh, dijadikan ilmu itu modal untuk maknanya mencela kita. Ya, kecuali jika salah faham itu membawa mereka kepada melakukan maksiat dengan sebab jahil. Ketika itu kita bertanggungjawab untuk nahi mungkar. Ya, untuk nahi mungkar. Maka sampaikanlah juga demi untuk mencegah kemungkaran. Jadi ada fiqh dan ada tasawuf. Kesepaduan fiqh dan tasawuf. Fiqh ni nak cegah mungkar je. Tasawuf ni nak cegah hati tu. Ataupun nak membetulkan hati. Ya tak? Fiqh ni kira hukum je. Tasawuf itu nak merawat hati. Nak mempertautkan hati dengan Allah. Tu ya tak? Jadi kadang-kadang kalau ambil pendekatan fiqh je, tak ada tautkan hati dengan Allah, tak jadi. Ya tak? Kira nak teci je, teci je. Kira nak, maknanya kita kata kira nak itu je kan, godam je kan. Tak ada mempertautkan hati dengan Allah, tak boleh juga. Macam kita kata sebuah negara Islam, ya tak? Negara Islam itu bukan sekadar negara hukum. Ya, negara Islam itu bukan sekadar negara hukum. Negara Islam juga adalah negara pendidikan. Begitu juga keluarga Islam. Keluarga Islam itu bukan sekadar keluarga hukum. Ya tak? Tetapi keluarga Islam itu juga adalah keluarga pendidikan. Jadi menanam nilai itu, ya, menanam nilai. Saya terpaksa beritahulah maknanya. Kadang-kadang bila kurang menanam nilai dan pendidikan, jadi orang hanya taat demi hukum, demi undang-undang. Bila dia berada di satu keadaan yang tidak ada lagi undang-undang itu, kita tengok berubahlah dia 180 darjah. Ya, saya naik kapal terbang kan, daripada Singapura nak ke Saudi. Saudi Airlines lah. Jadi daripada KL Singapura, di Singapura tu tiba-tiba naik orang-orang Arab Saudi, ya, perempuan-perempuan Arab Saudi. Masa naik tu jangan kira lah, seluar jeansnya, rambutnya blondinya, bajunya jangan kira lah kan. Lepas tu bila pilot umumkan
yang kita sudah memasuki ruang udara Saudi ni. Ha. Kan? Kita landing time kita ada lagi sejam. Demo pun berebut masuklah ke toilet ni. Oh, keluar-keluar tu dah lain dah. Ha, keluar tu dah lain. Sudah lingkup dah tutup habis. Ha, dia lingkup tutup habis kan. Pasal negara tu ada undang-undangnya. Tak boleh tak boleh buka aurat di Saudi kan. Ha, tapi dia keluar je Saudi. Ya tak? Keluar Saudi ni tadi, ya. Pernah juga saya naik daripada Riyadh, Saudi, ya. Masa tu lingkup-lingkuplah tutuplah. Ya. Dah sejam atas tu, ya, dah take off dah sejam pun semua dah stable dah. Demo masuk beli air pula. Yang masuk tu berlingkuplah, keluar tu dah blondie, ya tak? Udah jin, ya tak? Jadi sebab itu dia bukan sekadar negara hukum. Dia mestilah juga negara pendidikan, ya tak? Saya nak kaitkan fiqah dengan tasawuf ni. Nak kaitkan dengan fiqah dengan tasawuf, ya tak? Jadi fiqah menghukum, tasawuf mendidik. Ya, fiqah menghukum, tasawuf mendidik, ya tak? Dan sebenarnya menghukum lagi mudah daripada mendidik. Allah. Mendidik ni letih, tak habis-habis. Ya, mendidik ni letih sebenarnya tak habis-habis. Dia adalah proses yang berterusan. Nah, dia adalah proses yang berterusan. Jadi sebuah keluarga pun, keluarga Islam bukan sekadar keluarga hukum, ya tak? Tetapi juga adalah keluarga yang mendidik. Jadi dalam konteks ini kita berdepan dengan orang yang akan melakukan maksiat kerana salah faham. Dari sudut fiqahnya memang kita kena sampaikan ilmu kerana salah faham tadi dia melakukan maksiat. Tapi dari sudut tasawufnya ialah hendaklah kita menyediakan hatinya, ya tak? Hendaklah kita menyediakan hati, maknanya hati yang bertaut dengan Tuhan, hati yang sudah ada merasakan kebesaran akhirat, hati yang sudah dibuang kebendaan. Jadi itu perlukan kepada proses, perlu kepada jambatan, perlu kepada persahabatan, perlu kepada kemesraan, perlu kepada memenangi hati dan sebagainya, tak? Untuk kita mengharapkan dan melakukan perubahan-perubahan. Tapi di hujungnya adalah di sisi Allah, natijahnya adalah Allah. Itu tasawuf pegang, ya tak? Di hujung adalah dari adalah Allah Ta'ala, ya. Tapi fiqah dengan jalannya, ya? Fiqah dengan jalannya. Jadi kesepaduan ini tidak ada pertentangan sebenarnya, ya, tidak ada pertentangan. Apabila ia melibatkan soal kepentingan awam, fiqah. Tapi apabila kita one by one, one to one, tasawuf. Ya tak? Bila ia melibatkan, ya, kita kata keperluan, kepentingan awam, fiqah. Seorang wanita kan datang mengadu bahawa dia telah berzina, lalu minta dia dibersihkan daripada dosa zina. Kan? Jadi itu melibatkan kepentingan awam. Lalu Nabi suruh dia supaya selesai kandungan, selesai penyusuan, datanglah untuk melaksanakan hukum. Tapi bila sudah dilaksanakan hukum, maka Nabi arahkan supaya dimandikan dan disembahyangkan. Lalu Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, hadhihi zaniyah. Kan kamu wanita ni, wanita yang telah melakukan zina, ya Rasulullah. Takkan kita nak sembahyangkan dia? Kan Nabi kata, kalau ditimbang taubat wanita ini dengan gunung Uhud, nescaya taubatnya lebih berat daripada gunung Uhud. Pahalanya lebih berat daripada pahala daripada besarnya gunung Uhud. Itu pandangan tasawuf tu. Ya, itu pandangan tasawuf. Jangan hanya lihat pada pandangan zahir fiqahnya, tapi nun di sana ada pandangan nurani, ya tak? Ada pandangan dari dalam, iaitu bahawa dia telah bertaubat, dia telah bersihkan diri dia daripada dosa dengan mengizinkan ataupun merelakan dirinya untuk direjam, dihukum, ya, direjam, dihukum sebab dia dah berkahwin rupanya, ya, dia dah berkahwin. Baik, jadi maknanya di situ bagaimana pandangan tasawufnya, Nabi kata dia ni kalau ditimbang berat taubatnya itu lebih berat daripada gunung Uhud, wahai Umar, wahai Ibn Al-Khattab, ya tak? Jadi begitu kita kata bahawa pandangan kedua-dua ni, ya, sebab kadang-kadang kita tu terbawa-bawa nak mengharapkan segala-galanya mengikut apa yang kita usahakan. Ya, tak boleh. Di sana adanya, di sebalik usaha-usaha kita itu adanya tabir. Ya, adanya tabir yang maknanya menghadang, menghalang dan menghadang kita.
Jadi di situlah kita kata bahawa peranan kita merawat diri dengan ilmu tasawuf itu tadi. Ya tak? Ilmu tasawuf juga mengasuh kita supaya dengan musuh kamu benci, tapi kena ada juga reserve. Mana tahu sampai masa jadi kawan. Tasawuf juga yang mengasuh kita. Ya, dengan kawan kamu sayang, tapi kena ada reserve. Mana tahu esok jadi musuh. Ha, kan? Itu maknanya tasawuf mengasuh kita. Ya? Tasawuf mengasuh kita bahawa hati manusia ni boleh berubah. Tak tentu. Ya? Hati manusia boleh berubah. Ya tak? Dan apabila engkau melihat daripada mereka akan kemurahan harta, kebaikan, pergaulan, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah mencampakkan kecintaan mereka terhadap dirimu. Siapa mereka tadi? Mereka yang engkau kenali tapi tidak akrab. Ya, tidak akrab denganmu. Ya. Jadi maknanya di situ, kalau tiba-tiba mereka begitu bermurah hati dan begitu bermesra, syukurlah. Ya tak? Sebab sudah mula jambatan terbina. Ya. Sudah mula jambatan terbina antara kamu dengan mereka, iaitu mereka sudah menampakkan rasa kasih, ya, terhadap dirimu. Jadi di sinilah maknanya kita kata bahawa bila ada, ya, bila kita ada dalam hati mereka, bila kita ini ada dalam hati mereka, dari situlah nasihat akan berkesan. Ya, barulah nasihat akan berkesan. Yang jadi masalah, bagaimana nasihat tak berkesan? Sebab kita tak ada dalam hati dia. Kita tak ada dalam hati dia. Hatinya menolak kita. Tak. Tak gemar. Tak siup. Tak. Tak say. Tak embuh. Orang Kelantan kata tak say. Orang Ganu kata tak embuh. Orang Perak kata tak siup. Ha, jadi tak ada belaka tu. Tak say, tak embuh, tak siup. Ha, jadi kita nak bagi nasihat macam mana? Hatinya, dalam hatinya tak ada kita. Ya, dalam hatinya tak ada kita. Tapi kalau dah begini, artinya ada dah kita dalam hatinya. Ha. Apabila engkau melihat daripada mereka akan kejahatan, maka serahkan urusan mereka kepada Allah Ta'ala. Berlindunglah dengan Allah daripada kejahatan mereka. Dan jangan engkau berkata bagi mereka, kenapa kamu tidak mengetahui kedudukan aku? Ya, jangan kaitkan, ya, maknanya kejahatan-kejahatan itu dengan manusia dan makhluk. Ya, kaitkan dengan Allah. Kamu buat jahat ni, kamu tak kenal ke aku siapa? Kamu buat jahat depan aku ni kan? Kamu tak tahu ke level aku ni? Ha, jangan cakap begitu, ya tak? Sebenarnya kita tautkan dia dengan Allah. Janganlah dipandang kepada kecilnya dosa, tapilah dipandanglah kepada siapa kamu berdosa. Hendaklah juga kamu sedari bahawa dosa yang kecil boleh bertukar menjadi besar. Hendaklah kamu sedari bahawa senya dosa itu akan menggelapkan hati-hati. Ya tak? Ya, akan menggelapkan hati-hati sehingga akhirnya hati itu dipaut oleh iblis dan ditusuk oleh belalang, oleh belalainya, ditusuk oleh belalai iblis itu. Jadi benda-benda kopi itu jangan dikaitkan. Kamu buat tak malu, kamu malukan aku je. Jadi jangan dikaitkan dengan kita. Ya tak? Kaitkan dia dengan Allah Ta'ala. Ya? Kamu tak tahu ke aku Pulan bin Pulan? Aku ni Fadil ibn Fadil. Ya tak? Yang banyak mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu. Jadi jangan kopi itu. Ya tak? Tautkan dia dengan Allah, bukan dengan makhluk. Kita kan kadang ni bukan apa. Kamu jangan buat PR kopi itu. Malu apa?